Ada loh orang bikin prank pura-pura nyulik anak bocil. Ada sini. Tak culik mau enggak? Yuk, sini. Yuk, sini sih. Ayo. Nangis lah goblok, orang lu belum pengen nyulik dia. Yang mana ada anak kecil mau diculik excited, mana ada. Kita pas kecil juga pasti panik kalau dibilang mau diculik kayak gitu. Jangankan diancam, kita pas kecil ngelihat mobil Jeep aja kita takut itu mobil Jeep yang nyulik Sherina. Apalagi dibilang tak culik kayak lu gitu. Tolonglah, sepasrah itu kah lu pengen FVIP gitu. Lu masih mending mandi lumpur dibanding kayak gitu. Mau cari FVIP aja harus bikin anak bocil nangis dulu, lu malu sama dilancep mek. Lagi emang apa ekspektasinya videonya viral gitu, terus endorsan masuk, mau nyulik anak tapi muka berminyak pakai skincare ini, masa gitu? Tolong emang lu tukang prank bocil. Kita pikir prank KDRT itu udah yang paling parah, ada lagi prank kayak lu. Semoga gak ada lagi prank-prank kayak gini. Walaupun sejahat-jahatnya ngancem nyulik buat anak bocil, sejahat-jahatnya ancaman culik, masih lebih jahat orang yang nyulik orang beneran udah gitu berlapan lagi nyuliknya.